Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komedi nasihat Ramadan. Ada aja Bang Jaya dan teman-temannya bikin pusing aja antara ke bininya ke temennya, ribut mulu. Nah, di kali ini apa yang diributin dan apa nasihat di tema episode kali ini? Selamat menyaksikan. Kenapa? Apa yang lu nangisin? Gak ngerti, makanya gue bilang apa. Kalau mau mati, jangan kelayapan nih, kenapa 10 meter belum? Ini siapa yang masukin lo? Mak lo? Mau bapak lo? Jajak ngomong agak mau nyawa, cakap aku ini tadi capek, nemenin. Ngomong keluarga gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru lihat cara percintaan yang main otot-ototan. Bahagia sekali rumah tangga kami jadi. Lu kesel sama siapa? Gua kesurupan. Siapa yang kesurupan kok? Ini namanya ucuk dicinta ulang pun tiba. Saya datang ke sini, maklum, melalui bisnis saya ini. Kemudian itu, kalau kesurupan, obatnya cuma di susah-susah. Kemudian lihat, ada lagi kiloan buat lebaran. Ada baju baru, mau baju? Baju. Ada gelang keloncong juga, dari yang 5 gram sampai yang 10 gram, yang 15 gram juga ada. Mau? Gelang. Beli emas, Bang. Setan mana dengar dia haju sih? Itu namanya obat kesurupan zaman modern, Jai. Sampai ada jelas. Ayo po, mau mau yang mana? Mau DP bayar dulu baru tak kasih, apa tak antar barangnya dulu baru bayar? Atau po mau yang? Ini po kesurupan, kecuali dia lagi elit, dia udah gak elit ini. Ini saya lagi obatin, kesurupannya saya udah tak. Oke, obatin mah kalau ada kesurupan, dibacain ayat suci. Loh, ini gak laut. Sampai ini kurang gaul, makanya kalau malam, itu rada malam, kopi rada kentut, main rada jauh. Ini yang begini cuma ini obatnya jauh. Ada satu bisnis orang kesurupan ditawarin juga loh, dekatan kamu. Coba, saya tanya, mau baju baru? Mau. Nah, obatnya ini, saya nggak tahu. Antar dulu, apa bagaimana, mana duitnya? Ini boleh tukar tanah, boleh tukar tipi sampai ke bawah. Saya. Saya keselupan, Pak Ustadz. Kembali. Iya, Pak Ustadz, benar. Biasa puasa kok kesurupan, kenapa? Kenapa ini? Ini yang kesurupan? Itu, Pak Ustadz. Bapaknya apa ibunya nih? Ini suami saya, Pak Ustadz. Aduh, kesurupan ini. Pengen nyari anu lagi, Pak Ustadz. Ini tadi si Cain nih nyampe ya? Ini kalau lagi pulang puasa, ini jangan. Ada ibu. Sayang, bulan puasa ini kita kelas baik-baiknya. Dengar
tuh Bang? Antara suami sama istri. Ya, jadi gini tapi kayak orang kesurupan. Iya Bang, jadi Bang Sayap ini, ya ini tadi bini saya kesurupan pintu baru, celana baru, sampai termasuk gelang emas gitu. Nah itu kalau itu mah bukan kesurupan, memang lagi pengen. Nah, kalau istri pengen ya suami kan kasih. Enggak peka dia Bostad. Dari pasien, bahwa namanya itu tidak berlebaran, tidak harus melulu dengan pasiennya. Yang penting pasien bersih. Kalau ada apa-apa dibeliin. Begitu persis ya. Emang saya udah nyiapin, saya bilang tahun ini mah pokoknya tangannya kuning, lehernya kuning aja. Gitu. Kuning tuh, kuning tadi 3 kilo. Tuh, Pan, kebangetan, Pan, ke Pak Ustadz. Nah, ya, Pak Ustadz. Ya, pokoknya gini, Idul Fitri itu adalah dimana momen kemenangan bagi umat Islam yang sudah selama 1 bulan menunaikan ibadah puasa. Dan tidak makan, tidak minum. Nah, lebaran ini adalah ajang juga silaturahmi antara suami sama istri. Sebab Allah itu tidak akan memaafkan hambanya kalau hamba itu saling bermusuhan. Nah, sekarang mumpung belum terlambat, coba deh suami memaafkan istrinya, istrinya memaafkan suaminya. Kalau memang belum ada keinginan untuk beli, ya bersabar dulu. Insya Allah dengan kesabaran Allah akan memberikan nanti yang terbaik gitu kan. Amin. Siapa tahu nih amat suaminya ini lagi berusaha. Iya. Jadi saya udah mikir. Dari kemarin-kemarin jadi saya pasti tahun ini mah pokoknya saya bikin heboh kak, saya mau beli baju super pin gamis pokoknya kita lebaran itu bukan pakaian yang baru ya, hati yang baru gitu. Kalau gitu maafin saya ya Bang ya. Sama, gue juga minta maaf. Kalau gitu Pak, saya udah minta maaf sama bini saya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, sekarang salam lagi antara suami sama istri. Ayo. Maafin ya Bang ya. Sama-sama, minta maaf juga ya. Iya. Udah Pak, saya udah damai. Damai. Iya. Ntar bukan saya harus pergi berantem lagi. Insya Allah enggak Pak ya. Ya, saya mau ucapin terima kasih atas datangnya Pak Said. Datang kemari. Maaf nih, baru bisa ngomposin. Oh, usah kalau bisa ngomposin. Iya, iya. Saya bisa menjalan sendiri, orang jalan kaki. Ya, terima kasih. Pokoknya gini, Bang Jaya ya. Kalau ada apa-apa, kabarin saya. Bisa, Allah, bisa. Amin. Saya bisa, Bang. Amin. Amin. Iya, Bang. Tapi yang bisa buka, jangan. Enggak, saya bukan enggak nge-nge-nge berat di bapak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, udah siapin buka puasa belum nih? Waduh, buka puasa, ya dikit lagi mungkin. Ya, ada ya? Udah diundang buat tetangga, buka bersama. Ini lah, kalau enggak nanti buka bersama di tempat saya. Amin, amin. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ya, Bang Jaya. Ya, ya. Sampai jumpa, ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Tuh, kita mesti akur. Ya, kenapa? Jangan kesurupan lagi loh.